Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat ayam masak cili bersantan. Dia macam kombinasi ayam masak lemak dengan ala-ala rendang tapi tak ada kerisik. Bahannya pun mudah saja. Saya gunakan 10 ketul ayam. Kita perasakan dengan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Okey, lepas tu kita gaul rata dan ketepikan dulu ayam ni sebentar. Kita sediakan bahan kisar. Saya gunakan 5 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 5 biji cili padi, yang ini terpulang kepedasan, dan juga 3 biji cili merah. Masukkan sedikit air, kemudian kita kisar. Seterusnya, panaskan minyak, kemudian kita goreng ayam yang telah diperasakan dengan garam kunyit tadi. Kita goreng ni sampai dia masak saja dan jangan terlalu garing, sebabnya nanti kita akan masak lagi dalam kuah. Kita goreng dengan api sederhana saja. Okey, apabila ayam dah masak, boleh kita angkat dan tumiskan. Minyak menggoreng ni memang agak banyak. Okey, kita keluarkan lebihan minyak ni. Kita tinggal sedikit saja untuk menumis. Kemudian kita tumis serai. Masukkan bahan kisar tadi. Lepas tu kita tumis sehingga garing. Dah sampai dia pecah minyak. Okey, lepas tu kita masukkan satu sudu kecil gula merah, gula putih pun boleh, sedikit serbuk kunyit untuk naikkan seri, garam dan juga 2 asam keping. Kita kacau dulu semua bahan-bahan ni sekejap. Kalau suka boleh juga masukkan serbuk perasa. Kemudian kita masukkan 200 ml santan. Yang ni saya guna santan kotak sahaja. Lepas tu kita masukkan ayam yang telah pun digoreng tadi. Seterusnya kita gaul rata semua bahan-bahan ini. Kemudian kita masukkan 3 helai daun limau purut. Kalau nak guna daun kunyit pun boleh, ikut stok lah yang ada kat rumah, supaya kita punya ayam masak cili ni lebih beraroma. Lepas tu kita kacau dan renihkan sebentar hingga kuah pekat. Macam ni dah siap dah kita punya ayam masak cili bersantan. Okey, ayam ni dah masak, dah siap dah kita punya masakan. Kalau nampak minyak tu nampak macam peladung sangat, kita boleh skop keluar minyak yang berlebihan tu. Masak ni tak susah, kita guna minyak banyak ataupun kalau yang terlebih sikit, kita boleh cedok keluar lepas dah siap. Okey, ini dia hasil dia ayam masak cili bersantan. Terima kasih menonton, selamat mencuba.